Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudiar Tanto 88 tepat guna putra. Kikuk kikuk. Selamat malam buat pale-paleku semua. Selamat malam buat bule-buleku semua. Dimanapun panjenengan berada ya le. Saya doakan buat pale-pale dan bule-buleku semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya. Saya doakan rezekinya lancar dan sukses selalu. Amin. Ya Allah. Semoga ya Lia, kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin ya rab. Nah, malam hari ini kita bakal nge-review salah satu mobil yang harganya murah ya, bisa terbilang murah karena nilainya enggak begitu besar. Kali ini ada Ford Ranger tahun 2003 ya Lia ya. Yang kita jual apa adanya, kondisi pajak off. Ini kalau enggak 2003, 2005. 2003 atau 2005, Kak? Oh, 2005 ya, Lek, ya. Sampai lupa aku, Lek. 2005 dengan harga hanya 53 juta saja. Monggo nanti buat pale-paleku yang berminat, pale bisa langsung WA atau telepon di nomor 0821-3665-6882 ataupun di nomor 0813-9005-4708. Selain itu, kita juga punya Triton yang kita sel murah saja. Ini lagi persiapan lelang, jadi butuh dana. Ini ada Triton 2017 upgrade 2021, ini hanya kita jual 255 juta saja. Oke, malam ini kita review Ranger dunia dulu seperti apa. Kita lihat, ini dia mobilnya. Nah, I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Ford Ranger ya, Lek, ya, tahun 2005. Harga 53 juta saja, Lek. Mesin normal, gardan dokap full ya, toh minusnya pajak. Pajak itu kalau nggak salah opnya itu 6 kali. Bodi super mulus ya. Bodi mulus nih. Nih. Ya toh. Ini kalau nggak salah dulu bumper belakangnya ada asli enggak ya? Cuman belum kepasang ini, Lek. Ada bumper belakang dan ada footstep-nya juga. Cuman kita memang jual kondisi seperti ini. Kalau nanti memang bumpernya masih ada, nanti tetap kita bawakan. Oke, langsung saja ya, kita review dari bagian depan. Jadi bagian depan sudah pakai bumper tanduk ya, Lek, ya. Nopol AD, nopolnya AD. Waduh, plat nomornya di bak tadi belum dipasang. Nopolnya AD, nanti bisa dicek online. Kelihatannya kalau nggak salah masih keluar ya, seperti itu. Model pertama ya. Nah, aku lupa, Lek, buat paling-paling belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Buat paling-paling yang belum follow IG saya, follow IG saya @rudiartanto88. Lanjut lagi. Nah, ini ada fendernya juga. Peleknya juga sudah variasi, bannya masih cukup lumayan bagus ya, sasisnya bagus tuh, nomor rangkanya di pojok situ kelihatan banget ya toh. Dada raknya juga ya toh. Dan nanti kalau memang footstepnya ada juga kita bawakan. Pokoknya ini dulu pernah kita review tapi dulu belum dicat. Nah, ini sudah dicat mulus banget ya toh, seperti ini. Terus stop lamp sudah baru. Nah, dan tak lupa buat pale-paleku, kita kemarin juga mau ngadain giveaway pakai pelek copotan. Ini walaupun warnanya masih belang-belang, ini besok bakal kita cek dulu. Nah, ini kita bakal undi, siapa tahu nanti ada yang cocok ya. Biasanya ini satu set itu bisa laku 2 jutaan ya, Kak ya. 2 jutaan. Cuman kita memang undi kondisi. Nanti paling kita cat ulang ya, kita undi. Nanti siapa tahu ada yang dapat pelek kese Ranger kan gitu ya, Lek ya. Nih. Ya. Stop lamp baru semua. Terus pegangannya ada semua. Ini nopolnya di sini ya. Ini nopolnya di sini. Nanti tak pasangin juga. Overall body sudah dicat total ya, karena baru selesai restorasi. Itu untuk bagian luar. Tuh, nah, ini bagian dalam joknya itu lagi di cover ya, Lek ya.
Jadi joknya nanti bukan ini, joknya nanti kita kasih yang full cover baru nih. Setirnya sudah baru oleh ya, setir sudah baru. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba dulu ya, ya. Ini ada pemanasnya di sini. Oke. Starter ali ya, cing. Nah ini terus minusnya ada kacanya sentet nih, kacanya sentet, minusnya itu ya. Manual 4x4 door trim, door trim juga nanti bakal dirapikan. Ini minusnya sama AC ini tuh, AC ini kurang dingin le. Nanti kita coba cek bareng-bareng ya. Minusnya ini AC sementara kurang dingin, sama ini nanti tip kita lengkapi lah biar nggak bolong. Kalau untuk dashboard-dashboard nih, kelasnya tahun 2005 masih lumayan ya, apalagi dengan harga 53 juta saja ya. Plafon juga ini lampunya, oh lampunya nyala, malah lampunya nyala, lampunya nyala ya toh. Waduh ya, ini biasanya sing cari-cari buat ke kebun ya, ke sawit. Nah ini biasanya pakai seperti ini. Oke, Ford Ranger tahun 2005, harga 53 juta saja. Oke, itu saja review kita pada malam hari ini. Mungkin nanti buat para yang berminat, paling bisa langsung WA atau telepon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. Terima kasih buat para semua. Jangan lupa like dan subscribe. Semangat tanpa sambat. Beto Dino, Beto Cerito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiku kiku.